dengan mempelajari ilmu tauhid, ia boleh tahu dengan saat sembah berhenti sifat-sifat, ya, tak wajib sama mustahil, tak sais, ya, okay. Jadi ilmu tauhid, semua tak tahu dengan sembah di sini Allah Taala, berhenti cari tak sembah. Jadi yang disakana antara sembah itu adalah dalam ilmu fiqh, ya, okay. Tak terakhir ilmu tasawuf. Nah, namun ilmu tasawuf ini, marak pasien Imam Sayyuti, mun min salah marak misal ilmu nahu dan ilmu balagoh. Namun ilmu nahu nu ilmu bahasa, alat bahasa. Namun ilmu balagoh ini memperindah, memperalus bahasa. Dari ayat nu permisalan ilmu pekih dan ilmu ilmu tasawuf. Dari lamun ilmu pekih, misal masjid neki munwah, jari kerangka neki wabau tetau, wah pekih neki. Amun wajeng kebetehal berecet nyeleng ngelom ngeleng, anu ilmu tasawuf. Dari satelu ilmu neki, tentu sak wajib neki. Sekadar sah bintan sah ibadah bintan sah iman bintan sah ibadah, jadi sedangkan untuk sah yang keluwi tahu metui tahu yang ke parak dengan hukum, ini jauh hukum perdu kipayah, jadi lamun sekadar perdu ayat. Adin sah sekadar sah ibadah, nanti tak, insya Allah dia duit lalu, jadi dia lagu sah nanti sah perlu. Nah jadi pengarang kitab nanti, sopo ulama waliullah yang tak wah terkenal duit keramat, sehingga dalam kitab nanti khusus. Jelasan tentang kekeramatan beliau, dari beliau yang menyebarkan tarekat Naqsabandi di Mesir. Nah, jadi ya sekitar 200-an tahun tadi, kini sak monek lalu. Nah, jadi sekarang kitab niki mengkumpulkan satu ilmu niki, ya. Dari ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Tapi dasar yang tinggi dalam tasawuf tengah antaran dengan Wahabi dia tingkah kok tasawuf pun anggap beda. Jadi dasar ilmu tasawuf, jadi dalam hadis sewaktu disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdatangin si Jibril, ya, harapan sahabat dari Jibril marak ruen sahabat dan tahu diri aku dinar dengan tahun beliau adalah Jibril amun perlu diri marak manusia kakak solah yang as jadi tenang bega belu hadis niki lagu lipotun hadis niki tak pertanyaan beliau akhbir ni anil ihsan, cerita tiang mengenai aran ihsan. Jadi jawab di sini Nabi mengenai ihsan ini, anta budallaha ka annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Aran ihsan ini, anta budallaha ka annaka tarahu, seakan-akan engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ayaran ihsan, jadi anta budallah akan naka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Lamun dek bau yang ketiket samara meni artinya seakan-akan engkau melihat Allah, maka yakinlah, sadarilah bahwa Allah mengetahui melihat engkau.
Nah, jadi sak pertama ini orang makom musyahadah, sak kedua ini orang makom muraqabah. Arti santer sosok orang makom musyahadah. Nah, itu biasa ini para aulia, para wali yang bisa sampai ke makom musyahadah. Nah, jadi sak kedua orang makom muraqabah. Nah, ia turun dalam tingkatan dan peringgi ini. Ulama membagi jadi tiga tingkat. Pertama, makom musyahadah. Jadi seakan-akan dalam kehusuannya itu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makom musyahadah. Sak kedua, alat makom muraqabah. Jadi di bau yang kemarin ini laku bawaan. Awak solah, ini luar biasa ke solah. Nah, saya kata lu aran makam sehat, sekadar sah. Mara kebanyakan yang pelinggi mereka, ya. Nah, jadi perlu pelajari rukun syarat sah batal. Adin sah, aran makam sehat. Adin sah sah ibadah sembahyang. Nah, jadi lamun sah niki kan luas syukur tu. Jadi artinya kalau diterima dan tidaknya wallahu a'lam, tetapi wa gugur kewajiban di wajibkah di wajib kada niki aran makom sehat. Jadi dalam sembahyang niki telu tingkat, paling atas makom musyahadah, sak kedua aran makom muraqabah, sak ketiga aran makom sehat. Niki sak kebanyakan yang pilih ni makom sehat. Kemudian dia lalu ngaji ja. Ini dia mansah si bayang tu. Ini mansah. Ini mansah sampai juk makam desa ni kita berat. Jadi mudah-mudahan sah, sah dulu pertama. Ya menurut makam musyah muqraqabah oleh makam musyah musyahadah. Hari nyanggu meloncat. Desah deman oleh makam muraqabah atau musyahadah. Paling dulu sah dulu. Sah dulu. Ayat surun rukun agama ini tiara telu. Arak dengan kena kekeduaan. Tapi rukun agama. Agama ini bukan agama Islam. Lima rukun Islam. Lagu nomor rukun agama ini orang telu. Rukun Islam ya memang lima. Rukun agama telu. Pertama dari pertama iman, kedua Islam, ketelu Islam. Ini dari iman dulu. Ya. Jadi Islam, jadi Islam. Islam itu lah mencari lain dan terjemahan cita rasa. Cita rasa. Jadi antak budallah takaan naka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Hari satelu rukun agama ini harus tahu. Dari pertama iman, kedua Islam, ketelu ihsan. Rukun Islam ya lima. Nah, dari ini sebagai pembukaan ya. Dari kepelian kitab niki yang muda aji selapu saja. Satu empat tahun nampak dulu yang lagu. Niki ada empat kali setahun jari ini. Empat kali sebulan lagu. Alhamdulillah yang di sawan diwah lalu dengah ni. Mana-mana ambu-ambu baru ini lalu. Yang kamu tak bacain bilang jalu je baru ni. Tutup jangka dua telu tahun. Nah, itu dari mengenai tasawuf. Okay. Dari yang baca, al-muridu rihasil akhirah as-salik di tariqiha la yakhlu an sittati ahwalin. Dari membagi ini dalam tingkatan yang peringgi manusia dengan sah untuk berjalan menuju akhirat itu tidak sunyi dari tiga daripada enam keadaan. Jadi secara umum yang peringgi memiliki dibagi enam tingkat. Satu tingkat. Imma abidun
wa imma alimun, wa imma muta'allimun, wa imma walin, wa imma mu'tarifun, wa imma muwahidun mustagrikun bil wahdi somat. Hari ara taparan aran abid. Nah, dengan ibadah 20. Jelum malam. Wa imma alim. Dengan alim. Hari tahu ngarang, tahu metuwe, tahu aja dengar. Jadi enggak poro ngajah metuwe atau ngarang. Tahu ngarang. Wa imma muta'allimun. Ada dengan nuntut. Lalu ngaji doang tetap. Wa imma walid. Ada dengan dari pemerintah, dari penguasa. Hari gubernur, dari presiden. Ya, dari datu, dari rakyat, ya, ya. Dari kadi, dari wali. Ya. Wa imma muhtarifun. Nah, ini kisah lewek, lalu meter. Tentang klinik, lalu meter macam langat pedang senini anak. Ya, canggu, adik senini anak, tak lapah dimangan, lalu pedang. Ya. Nah, ini berbicara, beribadah masing-masing. Wa imma muwahidun mustagrikun. Nah, ini kisah paling atas setaparan aran arif billah. Okay. Dengan sawah betul-betul memiliki marifat kepada Allah. Nah, setaparan aran arif billah. Anu ja walain tiket, lain makom. Dinwah lupa di sisi Allah ta'ala. Dari tetapan ingat tujuk di sisi Allah tali. Nah, jadi tingkat arif billah. Ini suruh secara tasawuf membagi tingkatan dengan ini jadi empat. Ya. Pertama tingkat awam. Arti dengan santiman sampai yuk seatasan. Mara kebanyakan yang tinggi ini masih awam. Nah, jadi akan jauh alim lagu nikman dari wali, nikman memiliki ma'rifat, menjadi arif billah, masih tergolong awam. Yang kedua, abid. Anu abid mendengar aran dong, ke atas. Dari ibadah dong purun, kita, jelum malam, ibadah dong. Jaran abid. Nah, saya ketelu, no, murid. Dan kulingi, murid, bawa. Murid luaran, lalu mondesari tasawuf tingkat murid nuah di ambang pintu kewalian. Kareng kena jari arif bin billah. Kareng kena sampai juk makom musyahadah warokobah. Anu yaran murid. Okay. Nah saat terakhir nu arif bin billah. Dengan sawah sampai artin juk makom musyahadah. Baru itu yaran. Makom arif bin billah. Jadi sambiran abid masing-masing. Wal abidu wal mutajarridu lil ibadah alladzi la syughla lahu ghairuha aslan. Law tarakal ibadah la jalasa battala. Saran paranaran abid dengan sawa ibadah doang poro. Okay. Dinara kesibukan selain ibadah sama sekali. Jadi andai na tinggalan ibadah, berarti dinar pegawaian. Wal ansab lau an yastaghfira an yastaghriqa aktsara awqati fil ibadah wa majalis zikir. Jadi cocok untuk dengan sawah marak niki abid nggih. An isi sebagian besar waktunya untuk ibadah dan zikir. Qala sallallahu alaihi wasallam idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Pakilah ya Rasulullah wa mariyadul jannah qala hilakul zikri. Jadi lah memliwat le dengan kumpul zikir milu tamu itu. Kalau misal dengan liwat le taman kebun sesolah di mata bekercis lain macam mana mahal kercis dan tamu itu. Jadi milu utama. Okay. Nendek belin. Jadi okay. Milu utama surga. Wal alim
Saat kedua dengan alim, tambih demaksudang alim, walladhi yantafi'un nasu bi ilmihi fi fatwa au tadrisin au tasnif. Dengan satu manfaatan isi dengan luwi, okay. Sa manfaatan dengan si ilmu, si pituin, tetap ngajahan atau ngarang, lama yang kita tahu, ngarang. Fa'in amkanau istighraqul awqat fi dhalika fa'ib dalu ma yastagilu bihi ba'dal maktubat rawat biha. Nah jari ini jari ibadah, okay. Sebuahan gawe sapardu, dan sambang sewang rawatib mutala'ah buka kitab ngajaha sebarang ilmu mitu ngarang i jari ibadah ni jadi lagu dengan niat yang ikhlas okay. Nah, jadi ini ke abdolan si dengan sa ibadah doang poro niki saya ngan lamun dengan ahli ibadah okay. Manfaatan anu untuk diri doang. Nah, lamun dengan sengajahan witwe niki ngajah dengan manfaat untuk diri dan untuk orang banyak. Jadi untuk kebutuhan umum yang pun abdol. Jadi alimun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin manik di sana. Sopo dengan alim nggih. Mun hawat mun takutan si setan de 1000 dengan abid. Nah, jadi dengan abid bagusin anu-anu dia. Kuat ibadah. Lagundin saya ibadah doang darah do ilmu niki. Ente yang kendesa ente terima ibadah. Lamun de dasar ilmu. Cukup ya ilmu untuk sekadar untuk sah ibadah. De insa alim lu ilmu. Nah iki lamun tebandingan le setan mun takutan sakit dengan alim di 1000 abid. Nah, saya ingat, lamun dengan abid, niki andi nagi tak salah, teduh. Okay. Nah, lamun dengan alim, tak salah, kan jadi pecahan kerisah. Ni entah nak kena, ni salah. Nah, yang pun atasan ni si 1000 abid. Ila qasada bitalim, al isti'anah bi al-suluk. Nah lagu tujuan no ngajah ngadi niat sa bagus wal muradu bil ilmi al muqaddam ala al ibadah al ilmu alladhi yuraqibun nas fil akhirah. Jadi ilmu sa temaksutan sa ilmu sa temaksutan sa baru niki sa abdalah ni si ibadah. Ilmu sah ia sebab melek pelik angin tujuh akhirat menimbulkan keinginan yang kuat menginginkan akhirat wajah hidup di dunia itu melek di dunia okay. Jadi jari sah ilmu yang menimbulkan keinginan untuk akhirat. Ayuinum ala suluk tariqul akhirah. Atau membantu mereka untuk melalui jalan akhirat. Artinya untuk menuju kepada ma'rifatullah. Dunal ulumul ladzi dunal ulumul lati tazidu mirrubba fil mal wal jah wal qabul. Qabulil hak. Ini maksud dari ilmu isu teruntuk. Suki doa. Kesuruh ilmu dunia doang, ya, melihat dunia, pengaruh dan sebagainya. Wal muta'allim, kepilih ini yang muta'allim, ini saya termaksud dengan muta'allim. Wal qasidu bita'allum wajhul wajhullahi ta'ala, pastighaluhu bita'allumi afdalu min istighalihi bil-adhkar. Wan nawafil al mutlak. Jadi dengan sanuntuk, arti dengan sanaji, ya paling abdol ni ngaji. Abdolan isi tak lain-lain. Ini terukum ilmu. Adi saya tahu. Abdolan
isi sibuk kisi zikir ataupun gawe rawatib abdalu minal alkar awal nawafir adil bayam sesunat-sunat. Jadi lemon dengan samule wah nggak tertutup mati ini nonton abdalan hari ini gawe sunat-sunat lagi abdalan dan zikir wala yang bagi ayuhal dia nafsuhu menwirdi minat zikri kula yaumin fadadika awanu alama wabisabari isu lagu sekalipun sekalipun marah niki dan ganggu ya kosong waktu dan niki ya isi zikir arah kesempatan zikir lagu abdolan ni tekun ngaji ya. Balaukan nama dalam awam akan nahuduru majlis salwati wal ilmi abdalu ministeri bapak. Anda nanti tak mengetahu niki malah abdolan isi abdolan hadir yuk majlis pengajian majlis peringatan lebih abdal daripada berwirid. Wakola kaabah kaabah lahbar rasulullah. Niki bahasa Ka'ab al-Ahbar. Niki asal dengan Yahudi. Jadi dengan Yahudi niki jarang dan narak di Taman Islam. Di bar dengan Kristen jadi. Nalau dengan Yahudi nya nama Rasulullah. Padahal dengan Yahudi niki datang di Madinah pun dengan Yahudi lah. Jadi kebun-kebun yang kemasan itu bekas dengan Yahudi. Kemana datang ke Madinah dan itu anti kedatangan Nabi akhir zaman ya. Orang ini berjuluan nama tersebut ini Taurat lagu di menua lahir Nabi Muhammad yang saya ingatkan di ini kaum niya di milimu di putih arah tamu Islam dari ulama-ulama dan tamu Islam antara lain Niki Ka'ab al-Ahbar Abdullah ibn al-Bissalam ulama masjid pertama Islam aniki basi Niki Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu laukana sawabu majlisil ulama pada linnas lak tatalu alihanta hatta yatruka zi imaratin imaratahu wa kullu zi syukin syukahu ajari iya basi lamun nyatau ruang majlis ulama ruang kelebihan dengan ngaji niscaya yang terang darah milik ketinggalan lapun ya tadu endek bahasa ulama di imaran tinggalan andina jari pemerintah tinggalan kekuasaan andina jari pos tinggalan tuku tinggalan dagangan. Lamun ya tahu buat pahali setiap si di sini Allah tak ada. Jadi Abdullah ngaji dan ibadah dan zikir dan gawe sunat-sunat setelah selain. Waqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu inna ar-rajula la yakhruja min manzilihi wa alayhi min adh-dhunub mithlu jibali tihamah fa idza sami'a al-alim wakhafa wastarja'a waraja'a ad-dhunubi in sarafa ila mandirihi walaysa alaihi min ad-dhunubi syaiwa. Nah ini bahasa Sayyidina Umar. Beliau ini jadi khalifah kedua ya. Nah ini bahasa dengan suku, dengan suku lili balik dusin duit dusin gunung-gunung gunung tihamah ya. Namun dengan bahasa ulama, bahasa dengan alim, membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun kembali lidusin tobat, jadi berarti oleh itu bersih. Jadi itu dusin. Dusin. Fala tufariku majlis al-ulama, fa'inna Allah azza wa jalla, lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan akrama min majlisil ulama. Ini bahasa ya. Dari
nenek tinggalah majelis ulama. Dinara bumi ini kejarian sini-sini Allah Ta'ala. Saya lebih abdullah si Bapak Tegadu majelis pengajian. Majelis ngaji. Hudur majelis ilmi yukafiru sabaina majelis sambil majelis lagwi walafi. Menghadiri majelis ilmu ia jadi tebusan 70 dosa bersyukuri majelis majelis sisi majelis pejorak majelis kawan dosa menghadiri jadi kiparat jadi tebus Pama yang halu minal qalbi undatum min ukari hubbin dunia biqawli wa'idhin hasanin zaki sirati asyrafi wa anfa'i asyrafi wa anfa'u min rak'atin kathiratin ma'astimadil qalbi ala hubbin dunia. Nazari dengan sahadiri majlis pengajian majlis ilmu neki dini anak butulan-butulan hubbin dunia ini Ajur lekat sekandang hadir majelis ilmu itu yang paling bermanfaat. Nah, saat terakhir saat terus walaupun tarik dengan saat lalu mete, mar kebanyakan tempeling, lalu pedagang, lalu jari tukang, lalu jari macam ni macamnya. Lagi berbicara. Wal mutarib alladhi yahtaju lil kasbi li ibadihi li iyali laisa lahu an yudai al-iyal wastadrukul awqat fal ibadah wal wirduhu fi waqti sana' hudur suq wal istiqal bil kasbi wakin yang bagi ajari namun dengan selalu mede mede pekan dari apiaran dari pegawai yang jadi tetap berbau zikir. Saya kelebihan zikir hari aku ini jarang dengan pegawai yang telah ingat zikir dia. Jadi kelebihan zikir ini dan ibadah-ibadah selain antara lain bau pegawai dengan sakit. Apalagi dengan sehat, baru pegawai dengan repot, apalagi dengan semua molah dia. Terus baru pegawai dalam keadaan pegawai, aku akan disedih sedikit baru tuan. Ajari, ini sah, uli mana-mana kita tahu apa lagi, mana-mana 10-15%. Baru dari iba, jadi wirid dan niat ya, pegawaian ni, mete ni kalau dengan niat, pete izin nampakah sederhana dengan niat yang ikhlas, okay. Niat ni kita sejari jadi kur-kur doa, itu kebutuhan ada sah, tahu supaya salat ibadah lain tahu ini, di mana dulu zahir dan tu pegawaian dunia itu dipekat. Jadi aduh lagu dengan niat yang baik, ibadah, pegawaian ada, pegawaian kebiasaan, pegawaian keduniaan berubah menjadi ibadah. Tenduk tetap masih jadi ibadah doang, namun bagus ni niat tenduk tetap masih sarap balung betul, ni sehat supaya salat ibadah jadi masih mangan ngenem niat tadi sarap balung ibadah jadi. Jadi innamal amalu bin niat. Wal yuazimu ala tasbihat wal azkar. Jadi wa qira'atil Qur'an. Fa inna dhalika yumkinu an yajtami'a ma'al amali wa la yafutu. Wa mata para mentali yahudu ila ibadah. Jadi cari namun tepligi ibadah. Lalu mikir. Jadi dalam keadaan mikir, tak bau zikir, bau ibadah sebab ini tak kelebihan zikir. Dan berdui waktu khusus para sembahyang.
Menyembahyang ini kan harus duduk, harap waktu, harus suci, tahu taka. Kalau berzikir kita dalam keadaan apapun, sehingga dalam keadaan kada hajar, kita berzikir, mesti hangat. Hangat setiap hari, si hangat, takkan sedang kada hajar, mesti berzikir. Nah, ini kelebihan zikir. Jadi wa mata faraga min tasyliki fa yaudu ila ibadah. Jadi namun wa mau kepe, mau lupa pegawaian atau mau hasil luar negeri pegawaian kembali ibadah. Aleki ya jadi ane di sa peti dunia mu dunia doa di dalam akhirat. Wal wali, nah dekat wali arti dengan sejari betul imam wal qadi berada dengan imam zat qadi wa kullu mutawalin masa bihil muslimin ya. Nah, dengan sejari pemerintah penguasa arah tugas niki ya. Nah, berbicara yang ibadah ya. Dari kebutuhan dengan Islam dengan luih wangrodihim ala wifqis syar'i. Ini cocok pada ajaran agama. Ini jadi ibadah. Wa qasdul ikhlas afdalu min istighalihi bil aurat. Ajari dengan hak lalu pegawai ada dengan jadi aparat, jadi penguasa, jadi pemerintah. Pegawai yang sedulah mengkena jari namun ikhlas untuk kebutuhan orang banyak. Ini Abdullah isi buirit pikir. Ini lagu penuh. Jadi bagus niat, jujur, kena antar sesuai marah ajaran agama. Pahaku ayastawgila bihukukin nas. Nah, jadi jadi hak ni ya, dengan sajari penguasa niki, urus dengan duit, rumu dengan duit, perintah dengan duit. Wayak tasiru alal maktuba dor, jadi dalam ibadah sekadar batas diri sama wajib-wajib dan terawatib. Misal baik zohor, arah kobliyah, arah badiyah. Nah, bagus sangat. Enggak ada ya, pegawai selain yang rumuh dan rumuh dengan beritahu ya ibadah dengan guru dengan jari pemerintah ya. Nah, jadi ayah cak tare wa yukimul aurat laila kemalam terduirin namun terduirin jadi lamun kejendu yang urus dengan duit. Nah, lagu dengan niat yang ikhlas ajari alhasil yang kelingi niki dalam keadaan bermacam-macam tingkat ini tetap penuh ibadah. Ini wal muwahhid. Ini yang tingkat wali ini gitu. Wal muwahhid al mustaqrik bil wahid as-samad allazi asbah dengan sawah pikiran angan anu pekayunan itu disini Allah tadi berparawan para wali iman berpermintaan niki wa hammuhu hammun wahidu sajari kesibukan sakit nggih wala yuhibbu illallah wala yakhafu illa billah jadi dua tingkat jauh wa tingkat arif bin billah. Nah, jadi dinara mengkangen selain sidisnya Allah dinara mentakut selain sidisnya Allah ta'ala wala yatawad kalau rizqa min gairi. Dari ini nuh harap rezeki jadi lain-lain. Dari di sini Allah tak ada. Anu jawa lain keyakinan jadi lain tak dijan sih di sini Allah tidak Allah tak ada. Nah, jadi meskipun yang diberusahi dijan rezeki sih di sini Allah tak ada lagu dan meli seluruh. Jadi bisa kebutuhan doa. Aji maksud begitu. Di mana duit? Di nolur dari pekayunan.
arak wani jari dadu, tak wani jari sugi masih arak. Lagu dunia nung kanulu le ate, le jema. Allah manjalin dunia pi aidina la pi gulubina. Ya Allah, jariah dunia nuli iman kaji, jadi jariah ulu jadi atin kaji. Aje sesekat kita. Nanti nak luwe cuma 10,000 masih berpikiran, bertangan-tangan, tangan-tangan. Lalu, nah jadi pamanir tapak daraja tuhu ila adzin daraja lam yam takir ila tanwi ila orang wakilap ya. Dengan soal sampi yuk makam niki, makam arif billah nanya din perlu lui wirid, din perlu lui macam ibadah dan lui macam wirid. Saya kan tetap nengat yuk disini Allah Ta'ala. Jadi makrifat anuwa tinggi dua tak betul-betul mengetahui Allah sehingga dinua lupa. Nah jadi lamun dengan marah marah negatif kan tobatnya itu bukan tobat bukan tobat dari dosa, tobat daripada Allah, dari lupa-lupa anuwa mentobatan. Awak tak peringi ni arah at-tobah minal ma'asi, tobat daripada dosa. Jadi tobat dua macam, tobat daripada ghaflah dengan sabar lupa-lupa sekali-kali ini mentobatan. Jadi nak gawe tu dosa di luar terlintas, dosa di dalam angan di pekayunan. Nah jadi awak nampiran mentobatan niki sak lupa-lupa niki ghaflah. Bal wirduhu ba'dal maktuba waratibu wahidu. Jadi wirid dengan samarat tingkat sebaru dikit ya. Sebuah gawe sewajib diterawatib arti sunat qobliyah ba'diyah dikit. Wa huduru qalbi ma'allahi ta'ala bikulli'an. Tetap hadir, angan tetap ingat yuk di sini Allah Ta'ala dalam segala keadaan, dalam segala kesempatan. Wala yakuru biqalbihi amrun wala yakra'u sabhu qari'u. Ajari dinuha terlintas duk sana lain dihidak Allah Ta'ala doang lain angan adain dinuha ya toto kujuk ketuh secara kasar ya noto wala yakuru dibasarihi la'ihun illa kanu lahu bihi ibratun wa fikratun wa mazidun. Jadi segala-galanya itu jadi Allah Ta'ala doa. Jadi yang dia nak kita Nabi yang sampai kau misal duluan kita di sini Allah Ta'ala. Arti duluan yang kan yang di sini arah sah tingkat dan ini arah sah dimana kita makhluk dan kasar dimana serminah makhluk, dia ingat disini Allah Ta'ala alasa begitu melihat makhluk, begitu dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada yang sesudah melihat makhluk baru ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi ini luar lupa juga disini Allah Ta'ala. Itu tuh jadi marah lagi begini para hadirin, di jelasan para guru, kita berikan satu pertanyaan saja. Kalau memang lalu di tengah raja, kita akan hadir bersama dan Ketuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat malah bahasa Mardiki saat zikir ingat tu malah talib. Saat nak kelimat Allah Allah saja niat kanggo nikah tu belum ini.
apakah termasuk zikir lamun niat ali angen dengan ucapan Allah Allah Allah. Amin. Angka abang ini mengenai ucapan Allah perlu macam tingkat dengan zikir nanti arah-arah zikrul qalbi angen doa. Terus zikrul qalbi wal lisan, okay? Angen arti zikir dengan lisan dan hati. Sambil kena la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tadi ano berarti zikir jadi pikiran mana renungan mana zikir jadi zikir kalbi wa lisan. Makanya Allah Allah tergantung angan. Jadi lamun di lantung angan nanti zikir kalbi doa. Tapi masih narak kelas. Jadi zikir zikir terbagi dulu tingkat ala arah zikrul qalbi malisa di paling atas. Okay. Dari enak secara kasar enak beruni zikir akan ingat. Saya kedua zikrul qalbi doa angan doa sekian pegawai ya. Di beruni lagu angan kena la ilaha illallah. Jadi sekanggu sekalipun dalam keadaan hajat sekanggu. Arasa zikrul lisan angan doang lagu uni doang kena Allah Allah atau la ilaha illallah angan jambe dalek ngelama ngelama ini arah kelas maksudnya arah kelas kelas terus bawah lagu bawah terbanding si dengan sendi zikir sama sekali angan nanti biwi nanti atasa arah pedah bagus kedi cepara faedah sehingga arah syukur dengan berkeduaan wujud syukur wali Allah alhamdulillah dia marah-marah zikir doa kita lalu begini khusus menapi jawaban wali alhamdulillah saya tetap bahasa elam zikir jadi arah arah kelas jadi timbang dengan seteduh sekali arah ke arah kelas tambah kelas. Nggih, okay, para hadirin masih harap nggih, kan? Cukup okay? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Salam. Allah.